Miau Auk menjadi Freddy. Apa yang saya akan lakukan di sini? Halo, Bonnie. Terus asik, Bang. Halo, Chika. Amit-amit ya, Bang Babu. Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan itu ada kamera dan juga ada waktunya, ada power left-nya dan juga kamera bisa aktif. Ini dia game yang gua tunggu-tunggu, teman-teman. Karena dengan game yang kali ini, kenapa aku tidak bisa masuk ke sini? Oh, kok bisa? Loh. Kaget gua. Oke, dia tahu teman-teman kalau misalnya gua ada di sini. Hello security. Aku ada di sini. Aku mau ke toilet terlebih dahulu. Enggak bisa ya? Tuh kan agak susah untuk masuk ini, teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Raul. Hai, ya. Dia tutup. Oh, langsung di jam 4. Oh, kalau kita ke spotted, kita akan pindah ke tempat yang lain lagi. Kita harus pintar-pintar ini. Aduh, nge-stuck lagi. Ayo dong. Dengan perut yang begitu besarku ini, aku harus berhati-hati, teman-teman, supaya tidak ketahuan ada merah-merah ya. Oh no, what is that? Jangan sentuh aku. Aduh, ketangkep lagi gara-gara perutku besar sekali nih, teman-teman. Jadi tidak bisa lancar gitu loh masuk ke dalam sana. Sekarang memasuki Five Nights at Freddy kedua dan gua akan bermain sebagai Mangle. Coba dulu guys. Let's go. Missing key component. Property of Freddy. What is this? I can grapple? Okay. Buset. Berat banget gua guys. Grapple? Wah, guys. Alamak. Loh, kok? Lagunya begitu dong. Gimana caranya gue pergi ke situ ya? Ini kan? Iya, di situ tuh. Berarti gua harus mencari jalan nih ke lantai 2, teman-teman. Ya udah, sekalian deh gua ngecek terlebih dahulu ya. Ada apa di lantai 2? Tidak ada sesuatu yang bisa gua temukan di sini. Nope. Bisa dibuka? Tidak ada yang bisa dibuka, teman-teman. Yes. Dikit lagi. Ini ada kaleng nih. Kaleng. Oke, ada beberapa hal yang bisa gua interaksi. What is this? Oh my god. Apa ini, guys? Itu apa ya, teman-teman ya? Ya sudahlah, karena aku tidak tahu. Kita lanjutkan lagi bermain gamenya ya, teman-teman. Selamat datang teman-teman tuh sekalian di updatean terbaru dari game Garden of Banban yang ke-7. Dan sebentar lagi kita akan bermain game yang satu ini. By the way teman-teman, kalau misalnya kalian nemuin game gua atau video gua ini di TikTok, ini berarti orang yang live di TikTok tersebut palsu ya teman-teman ya. Miau Auk cuma ada di YouTube saja untuk sekarang, sampai nanti ada announcement lagi. Oke teman-temanku sekalian, yuk langsung saja kita akan mainin game yang satu ini. Oh, ada yang lagi nangis, guys. Do you humans ever get easier to look at? The limitations of your bodies disgust me. Grab me the scissors. At this very moment, you might think of yourself as unlucky, but I am here to tell you that you're actually privileged. Privileged to be part of my operations. You'll die as part of something greater than yourself. Not some loser that nobody will remember. Those aren't the scissors. Di bawahnya pentungan gak tuh? Wih, sepertinya dia adalah customer pertama kita. Let's go, teman-teman. Kita sudah mendapatkan customer pertama kita. Let's go. Kali ini ibu tuh, kalian lihat tuh. Langsung ngambilnya banyak. Terus, Bu. Ya. Tidak terbatas, satu customer boleh ambil apa aja. Ayo Bu, ambil terus Bu. Nah, terus masukin terus Ibu. Bu, jadi orang jangan serakah sih Bu. Gua bilang-bilangin aja deh. Jangan serakah Bu, udah cukup kali. Masih mau ngambil dia guys. Ini customer banyak yang udah check out loh.
Iya, customer pertama kita belum check out. Bu, udahlah bu. Ini mah ibu maruk bu. Mau buka supermarket sendiri ya bu. Ngambil sebanyak itu bu. Nanti tiba-tiba ini ibu punya supermarket baru nih teman-teman. Wih, dia ngambil sabun. Kayaknya kalau memang kita kasih gratisan kayak begini teman-teman harus dilimitin ya. Kita lihat tuh guys. Bukan itu yang dilihat, maaf. Begini guys ya, lihat ya. Okay, teman-temanku sekalian, sepertinya kita harus pergi dari sini. Kita gunakan waktu kita dengan baik dan benar. Oh, kasian banget nih guys. Oh my god. Kayak alien ya, matanya gede banget kayak kodok. Tadi kalau nggak salah gue ngeliat ada kunci. Aha, mendapatkan sebuah kunci. Coba kita cek terlebih dahulu, bro. Kenapa bro? Pasien ini butuh obatnya. Aduh, apa obatnya? Kalau aku bisa membantu kamu, aku akan bantu untuk mencari obatnya. Kasih tahu aku, merek apa obatnya? Oh no. Kenapa nih kedip-kedip? Ini jangan bilang darahnya si alien ini nih guys. Darahnya warna hijau dong. Ini kenapa? Oh wow. Bahaya sekali ini teman-teman. Oh no. Alien yang tadi gara-gara salah bawa teman-teman. Terus gue harus gimana? Gue punya palu, gue punya... Wow. Gue harus gimana nih teman-teman? Ini kan butuh. Ya. Gue harus gimana? Sinyalnya hilang. Loh, iki piye iki? Menemukan apa aku tau di sini? Tengok. Wes, pergi. Dia enggak. Nyebelin banget, kaget gue, ya ampun. Gak boleh diliatin lama-lama ternyata temen-temen. Ini ngebug ini kayaknya. Astaga, kaget banget gue. Gue kirain dia emang lambat aja jalannya. Ternyata dia bisa terbang teman-teman ya. No! Guys, kalian lihat di depan sana udah ada darah dan juga tempatnya gelap sekali dan berantakan. Boleh nggak gue tinggal di lift aja guys ya? Kita tidur di lift aja sampai besok pagi, boleh nggak? Tidak boleh, aku harus maju. Baiklah kalau begitu. Ini kantin. Ini kantin deh. Kok bisa ada di sini gue di dalam kantin ini loh? Orang. Wah. Are you okay? Jangan. Sapi. Oke. Liftnya hilang. Gitu kan? Kau curi dulu duit bapak kau baru minor, kau baru kau wajah aku. Kenapa kan sekarang? Karena habis feeling kau kan? Dari duit bapak kau yang kau curi itu. Karena kau miskin, kau curi duit bapak kau. Makanya kau tuh gak ada duit sekarang. Kau yang pilih mau buy one night. Ada duit. Oh my god. Bisa cari untuk buat masuk, buat entry gue. Jadi makanya ya gue pilih kata-kata yang benar-benar sekarang menjadi lebih baik. Kayak sial. Ya walaupun beberapa orang yang suka DM gue, Kak Regi, ilangin dong kata sial. Terus gue pakai kata apa dong kalau misalnya gue lagi marah atau lagi sebel? Pakai kata apa ya guys? Masa? Gak mungkin dong. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah gue akan meneruskan game yang satu ini? Coba ya, kalian komen di bawah aja ya teman-teman. Kita kayaknya tuh bisa menyelesaikan quest-questnya si NPC-NPC-nya sih. Cuma gue nggak tahu teman-teman. Gue takutnya ini makin lama makin susah aja nih. Level 3-nya udah pasti makin susah ya teman-teman. Kayaknya. Dekorasi bentuk 2. Ini kabinet 3 biji. Nanti gue pikir-pikir terlebih dahulu deh teman-teman. Apakah gue akan melanjutkan di quest side quest-nya mereka atau kita fokus ke main quest-nya aja yang nanti belum muncul ya teman-teman. Kok gue tiba-tiba ada di luar? Wah, diculik teman-teman. Cewek cantik.